perempat sahabatan. Terima kasih. Sampai Anda tetap setia mendengarkan siaran kami dalam acara Besahir Melayu Banjar. Sahir sejarah perang berkobar di negeri Banjar pada malam ini. Dan eh, syair sair tadi sudah dibacakan oleh grup Sabubuhan. Maka saatnya kita akan mendengarkan pemaparan tentang syair yang telah dibacakan oleh grup Sabubuan malam ini. Dan pemaparan ini akan disampaikan oleh Bapak Yusdani Nur selaku pimpinan dari grup Sabubuan. Nah, dan sanak sebelum Pian mendengarkan pemaparan, ulun informasikan bahwa kalau Pian ada unek-unek <coughs> dalam bahasa aja itu unek-unek ya. Ada sesuatu yang tersimpan dalam hati ingin petakon, nang ada dipahami, ingin mengoreksi atau mungkin ingin merespon acara ini bisa pian kirimkan melalui SMS di 0811 51nya 3 kali 524 ya ulun ulangi SMS-nya di 0811 513 kali 524 nah apa-apa nang -apa pian sampaikan di SMS tentu nanti akan ulun bacakan dan akan dijawab oleh Pak Yuslian Nur ya ini harapan kami Partisipasi dari anak-anak Seberatan. Baik, Pak Yus. kasih Pak. E, karena sair sudah dibaca, e, tentu kita akan e, mendengarkan pemaparan. Ulun lupa judulnya tadi, Pak Yus. Subtemanya. Subtema kita malam ini adalah tentang apa namanya Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah. E, semakin bulat tekad perjuangan beliau. Terima sampai beliau kemudian dibuang ke Cirebon. Oh, oke, okay, oke. Okay. Jadi ini akan dipaparkan. Mudah-mudahan tema ini, <tema> sub tema ini dan sana kita sudah uh, apa yang namanya ya ada di dalam hati ini yang hendak kita gunakan. Jadi ulun sekali lagi ulun informasikan bahwa SMS-nya di 0811 kali 524. Ada waktu panjang sana sampean berpikir karena nanti setelah pemaparan 10 menit belum beri waktu untuk komentar dari Pak Yus. Baik Pak Yus, kami persilakan untuk menyampaikan pemaparan. Terima kasih Pak Iswan. Para pendengar dan hadirin di studio yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam paparan syair kita minggu yang lalu telah dijelaskan bahwa Komisaris Belanda di Banjarmasin yakni Nieuwen Huizen telah menulis surat sangat rahasia kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia. Isi surat rahasia itu adalah mengusulkan resolusi atau pemecahan masalah dengan menghapuskan Kesultanan Banjar dan menjadikan Kesultanan Banjar seluruhnya di bawah gubernemen. Hal ini disebabkan wasiat Sultan Adam Al-Wasikubillah yang menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai pengganti Sultan Adam telah diputuskan oleh sebagian pemuka kesultanan yakni beberapa pangeran dan sebagian pemuka agama yakni pemuka agama Islam di Kesultanan Banjar bahwa surat wasiat Sultan Adam, yang menunjuk Pangeran Hidayatullah sebagai pewaris tahta Banjar, selanjutnya itu tidak berlaku lagi. Sementara itu, dalam bulan November 1859, Pangeran Hidayatullah telah dinobatkan atau dilantik menjadi Sultan Banjar tanpa memberitahukan atau dengan tanpa persetujuan Walanda. Pangeran Hidayatullah dilantik menjadi Sultan Banjar di Amuntai. Dihadiri oleh 200 orang haji dan para pemuka masyarakat serta sebagian rakyat Amuntai. Kita tahu bersama bahwa Amuntai itu adalah kota sejarah. Awal berdirinya negara Dipa yang sekarang ini kita tahu bersama masih ada peninggalannya yakni Candi Agung itu adalah awal dari berdirinya tutus raja-raja Banjar yang menyebabkan lahirnya beberapa tutus pangeran-pangeran dari awal mula pangeran Suryanata dengan putri Junjung Bui kemudian dari negara Dipa terus sampai munculnya negara Daha kemudian diteruskan dengan Kesultanan Banjarmasin yang pada mulanya pusat kuasanya itu adalah letaknya di Queen Banjarmasin. Para pendengar sekalian yang berbahagia, resmilah sudah Pangeran Hidayatullah disebut sebagai Sultan Banjar. Artinya dia sebagai Sultan Rakyat Meskipun tanpa persetujuan dari Belanda, pada tanggal 17 Desember 1859, Gubernur Jenderal Pahut di Batavia mengeluarkan sebuah resolusi rahasia yang menyatakan penghapusan Kesultanan Banjarmasin. Di antara alasannya penghapusan Kesultanan Banjarmasin itu adalah bahwa Pangeran Hidayatullah tidak mampu menjalankan tugas-tugas dengan sewajarnya sebagai mangkubumi. Penghapusan Kesultanan Banjarmasin dapat dilaksanakan baru pada tanggal 11 Juni tahun 1860. Jadi, sebetulnya keputusannya itu sudah, sudah sejak tanggal 17 Desember 1859 dan baru dilaksanakan pada tahun 1860 pada tanggal 11 Juni. Hal ini atas pertimbangan dari komisaris Belanda Banjarmasin yakni Nieuwen Hoizen yang menganggap kekuatan pasukan Belanda belum mampu mendukung penghapusan Kesultanan Banjarmasin itu. Patut kita pahami bahwa Sampai pada tahun 1859 bulan Desember itu, kekuatan personel militer Belanda baru berjumlah 915 orang. Artinya, sebujurannya banyak orang Banjar. Kalau buju-buju berjuang, tetapi Nengaran ujar orang, tukalah tadah, apa boleh buat. Akhirnya, penghapusan kesultanan Banjarmasin itu terjadi juga. Tanggal 11 Juni 1860, karena telah bergabungnya pasukan perspek, yakni pasukan yang berasal dari Aceh. Perspek ini dia sebetulnya dahulunya sebelum dia ke Banjarmasin, dia memimpin perlawanan dalam Perang Aceh. Maka dengan dihapuskannya Kesultanan Banjarmasin itu, maka artinya runtuhlah bangsa. Runtuhlah bangsa, runtuhlah negeri. Bangsawan terpecah mementingkan diri. Tiada hirau, tenggelamnya tradisi, keluhuran budi bahasa, seakan mati para pendengar sekalian betapa luhurnya sebetulnya budi bahasa. Orang Banjar menyebut bahasa itu bahasa. Jadi kalau orang Banjar madahakan kada tahu di kada tahu di bahasa, artinya kada bisa bersopan santun dalam bertutur kata. Orang Banjar zaman dahulu, zaman Kesultanan Banjar itu memiliki keluhuran budi bahasa atau budi bahasa bahkan sampai kepada bahasa wayang orang Banjar itu. Misalnya nih di dalam pewayangan itu tokoh Janaka bertemu dengan Semar. Maka Janaka menyapa Semar dengan ucapan, Kakang Semar, mohon ampun beribu ampun Kakang, apa gerangan kabar Kakang? Jadi itu nang bahasa orang Banjar bahari ini bahasa wayang. Lalu bagaimana Semar menjawab, Adi Mas, Tuan Prabu Janaka, Lihat dan tilik keadaan diri ulun ini. Lihat Prabu keadaan diri Kakang, semua dalam keadaan waras, wigas, dan tidak kurang satu apa jua pun. Nah, itu bahasa wayang, Pak. Jadi, kalau orang mendalang, tuh harus tahu bahasa leluhur Banjar. Yang sangat halus, jangan sampai sebetulnya orang Banjar itu kehilangan budi bahasa yang halus. Kemudian dalam konteks pitutur wayang banjar, ada pula yang harus kita pahami bahwa di dalam bahasa sehari-hari, ada kalimat yang halus, sopan, dan penuh karisma. Atau bahasa biasa ada pula dengan bahasa pepadaan. Apa kabar ding sanak? Ujar, itu kan manis banar itu bahasa itu tuh. Apa kabar ding sanak? Alhamdulillah kabar baik dan sanakai. Nah itu artinya menunjukkan rasa persaudaraan toh. Kalau orang dahulu macam itu pang. Lah ini apa kabar? Nah itu kada ada pang, nang istilah bahasa nang terlalu kurang ajar itu. Kalau orang bahari biar sarik kada kelihatan bahasanya tuh jauh berputar orang bahari itu. Jadi kalau sarik itu ba anu ja orang tuh bakias sariknya lamun ini langsung aja bangsat kurang ajar ya aja. ini bahasa ulun halus benar sudah e -e. tapi menambah nang lain pulang pang nah itu bahasa orang wayah ini dan pula sebenarnya dalam birokrasi Kesultanan Banjar ada unsur Dewan Mahkota, ada mufti dan juga bubuhan tutus raja-raja. Namun mereka kehilangan tradisi musyawarah mufakat akibat kepentingan-kepentingan pribadi dan keluarga-keluarga inti mereka tanpa sadar telah diadu domba oleh Belanda. Berabad lamanya tahta berjaya negeri berwibawa bangsawan kharisma semua musuh tiada berdaya kesultanan banjar dalam kenangan sejarah sampai pada masa Sultan Sulaiman pemerintah Belanda di Batavia sangat menghormati ayah dari Sultan Adam Al-Wasikubillah ini. Belanda tidak terlalu berani mengusik tahta kuasa Banjar apalagi pada zaman Sultan Kuning yakni Sultan Hamidullah dan zaman Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari yang dikenal dengan Datuk Kalampayan Belanda sangat segan kepada mereka itu. Tetapi kita ketahui bersama pada tanggal 11 Juni 1860 Kesultanan Banjar itu dihapuskan oleh Belanda. Nafsu Angkara bersimah Raja Lela menghancurkan warisan leluhur pusaka tahta megah mengayum benua musrah ditelan birahi Mendengar sekalian yang berbahagia nafsu serakah dari sebagian kecil pemuka istana Banjarmasin yang telah menikmati fasilitas dari Belanda baik fasilitas ekonomi perdagangan kekuasaan politik dan lain-lain menyebabkan warisan leluhur Banjar menjadi hancur warisan leluhur itu dalam bentuk kerajaan yang menjadi pelindung rakyat Banjar sejak tahun 1856. Jadi, kurang lebih 334 tahun, Kesultanan Banjar telah membangun sistem politik dan pemerintahan, ekonomi, perdagangan, serta sosial budaya Banjar. Kemudian musnah lantaran sifat birahi dunia, yakni keserakahan sebagian pemuka-pemuka istana itu yang menjadi antek-anteknya Belanda di zaman tersebut. Hai Mana panglima perkasa, pasukan mulenga tiada waspada. sama berjaya Almadamu Mukara dan Banjar itu mengenal Panglima Geruntung Waluh Geruntung Manau Laksana Penimba Sagara Yang terkena sakti menderaguna dalam menegakkan tahta Banjar Kemana mereka itu para pendengar sekalian yang berbahagia Hai Mana patih dikdaya Daya saktimu Tiada berguna Hai mana para menteri bijaksana Nasihatmu tiada arti hanyalah hampa kita orang Banjar mengenal patih-patih sakti, kindu mu'i kindu aji, lambung mangkurat, simbat, patih sejuntai langit. Kita mengenal menteri-menteri sakti, yakni menteri Ampat seperti pembalap Batung, para Sarawana, Sarabuana, Sarabraja, Mandung, Raksayuda, dan lain-lain, kesaktian dan nasihat mereka seakan mantul ke dada artinya lagi. Hai Mana hulu balang setia, semangatmu lemah, tiada tenaga. Satria, jaga mulalai gerbang terbuka. Hai, mana para singa wibawa? Langkah mulung lai Tiada jiwa Hai mana setria bayangkara, Juangmu Juang mukalah Siasat terlupa, dengar-dengar suara hati pendambar menyerit meraung di penjuru dermaga Bandar sunyi Sabandar kemana Perahu mukaram Ke dasar samudera Perahu mukaram dasar samudra pengayunya patah kemudi tak guna terhempas gelombang entah mengapa Jika sejarah menjadi takdirnya Allah, Kealpaan manusia lupakan. Amanah martabat diri hancur dan musnah jangan salahkan Tuhan Pemurah. Para pendengar sekalian, biarlah syair ini seakan menjadi pemahaman bagi kita bersama bahwa sejarah adalah masa lalu, sesuatu yang sudah terjadi. Namun, guna daripada sejarah adalah untuk mengambil pelajaran atau ibrah. Agar peristiwa masa lalu jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai bangsa kita yang begini hebat kemudian juga menjadi musnah, disebabkan karena kekeliruan-kekeliruan kita di dalam menerima amanah rakyat, menerima mandat dari rakyat. Makanya, tentu kita harus bagaimana mengelola bangsa ini dengan sebaik-baiknya, agar peristiwa masa lalu jangan sampai terjadi lagi. Sejarah sangat penting bagi seorang manusia maupun sebuah bangsa agar mampu mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi seperti pada bagaimana kita mempelajari tentang hapusnya Kesultanan Banjar pada tanggal 11 Juni 1860 tersebut. Para pendengar sekalian, Komandan Militer Belanda di Banjarmasin yang bernama Perspek siap untuk melancarkan operasi militer berskala kekuatan penuh Kamuntai, ke Amuntai. Kerana mereka tahu bahawa... ...Sultan Hidayatullah telah dilantik. Sementara itu... ...Sultan Hidayatullah sendiri... ...menganugerahkan Temenggung Jalil... ...dengan sebuah gelar. Gelar Temenggung Jalil itu... ...adalah di antaranya... ...Temenggung Macan Negara Dinding Raja. Kemudian diberi gelar lagi... ...Temenggung Jalil ini adalah... ...Temenggung Nyangpati Mangkudiprojo. Artinya... Sang Patih Pemangku Utama Baginda Raja. Jadi pada waktu itu nampak di dalam pemberian gelar ini Sultan Hidayatullah itu sangat berharap kepada kekuatan Temenggung Jalil untuk menjadi pendinding Sultan dalam kerangka untuk melawan Belanda pada waktu itu dan juga antek-anteknya. Waktu itu Temenggung Jalil telah membangun sebuah benteng Yang bernama Benteng Tundakan, dekat Amuntai sekarang ini, setelah tahta kuasa istana Banjarmasin telah dihapus, maka Sultan Hidayatullah tidak lagi memiliki istana. Sultan Banjar tiada istana, tahtanya dirampas Belanda, kerajaannya dihapus secara sepihak oleh Walanda. Sekali lagi, para pendengar sekalian dan hadirin di studio. Kerajaan Banjar masih itu dihapus secara sepihak oleh Belanda. Rakyat Banjar tidak pernah menghapus Kesultanan Banjar itu. Namun bagi rakyat Banjar, Sultan Banjar saat itu tetap masih ada meskipun tiada tahta dan tiada istana. Sultan Hidayatullah mengembara di belantara di pegunungan-pegunungan meratus bersama seluruh sanak keluarganya. Tekad juang beliau sudah bulat. ada lagi sikap mendua ataupun taktik berunding dengan Belanda. Belanda tidak bisa diharap lagi. Keluarganya yang dekat dengan kekuasaan Belanda di Banjarmasin dan Martapura tidak dapat pula diharapkan apa-apa. Ia tidak ada dukungan di level atas. Ia justru mendapat dukungan penuh dari tokoh-tokoh perlawanan yang dibentuknya sendiri. Ia adalah sultannya rakyat Banjar. Sultan Hidayatullah dari bulan Maret tahun 1860 sampai dengan Desember tahun 1861 terus berpindah-pindah antara Benua Lima sampai ke tanah laut dengan jarak tempuh kurang lebih 300 km, ada yang mencapai mengatakan kurang lebih 500 km. Itu adalah jarak tempuh yang sangat jauh yang dilakukan oleh Sultan Hidayatullah dan pengikutnya beserta keluarga beliau. Ini adalah perjalanan panjang yang sangat melelahkan. Sultan Hidayatullah dan keluarganya turun gunung, naik gunung, masuk di rimba pegunungan Meratus, meminum air dari sungai, dari Riam, dari Guntung, dan danau, di lembah-lembah belantara Rimba Raya Kalimantan Selatan dan Timur. Terkadang Belanda mendengar laporan bahwa Sultan Hidayatullah berada di Kusan, Cantung, Bangkalan atau Bangkalaan dan Pasir. Ini kawasan Kota Baru sampai ke Kalimantan Timur. Dahulu masuk kawasan Kota Baru Kalimantan Selatan ini kawasan Kusan, Cantung, Bangkalan atau Bangkalaan dan juga Pasir. Pasir ini masuk wilayah Kalimantan Timur. Pasir Grogol. Bulan Mei tahun 1860 terkabar Sultan Hidayatullah ada bersama Pangeran Antasari. Pangeran Muhammad Aminullah dan Demang Lehman. Maka pada tanggal 16 Juni 1860, Pangeran Hidayatullah bertempur selama seminggu di Pantai Ambawang, kawasan Barabai, hulu Sungai Tengah. Pangeran Hidayatullah memimpin pasukan dengan cekatan. Pangeran Hidayatullah mengintai kedatangan Belanda. Atau Sultan Hidayatullah itu sudah mengetahui keberadaannya di Ambawang, diketahui Belanda. Karena mata-mata musuh senantiasa memberikan informasi tentang di mana dan kapan Sultan Hidayatullah itu berada. Di pantai Hambawang itu pertempuran dahsyat terjadi. Tembakan meriam Belanda dibalas dengan tembakan senapan berajak dari para pejuang banjar. Tombak dan parang itu pun juga berlaku pada saat itu. Namun tentu saja Akhirnya Sultan Hidayatullah memilih untuk mundur sambil terus menyerang pasukan Belanda dengan cara gerilya. Sultan Hidayatullah dan pasukannya terkadang melakukan penyergapan pada pasukan-pasukan Belanda itu. Maklumlah persenjataan Sultan Hidayatullah sangat terbatas. Pasukan Sultan Hidayatullah terus long march melakukan perjalanan panjang sampai ke Awang Bangkal, Mandiangin atau Karang Intan. mendengar laporan dari telik sandinya, dari mata-matanya, yakni Belanda, bahwa Sultan Hidayatullah ada di Awang Bangkal atau Aranio, maka Belanda mendatangkan pasukan dari Martapura. Pertempuran pecah di Awang Bangkal, Belanda mengepung Sultan Hidayatullah, sementara Sultan Hidayatullah terus melawan dengan segenap kekuatan yang ada, dengan senjata serba terbatas, parang, tombak, keris, napang, berajak, dan lain-lain. Sultan Hidayatullah yang sangat tahu kondisi alam di Awang Bangkal dapat lolos dari kepungan pasukan Belanda. Sultan Hidayatullah senantiasa berpasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ilmu kebatinan yang ada pada diri beliau beliau pergunakan untuk melindungi keluarganya dari sergapan dan dari peluru Belanda. Sultan Hidayatullah mengurung hutan dengan lab jalallah. Maka kemudian Sultan Hidayatullah pun selamat dan keluarganya pun juga selamat. Karena bagaimanapun Sultan Hidayatullah ini termasuk orang alim yang begitu banyak memahami tentang ilmu agama. Namun posisi dan keadaan beliau pada saat itu menyebabkan Sultan Hidayatullah mengalami keterbatasan-keterbatasan beliau di dalam mengimplementasikan kedudukan beliau sebagai Sultan. Ketika Sultan Hidayatullah ada di Gunung Mandela, Ini kawasan sekitar Kabupaten Banjar dan Tapin juga berbatasan dengan kawasan Tanah Bumbu. Maka Belanda segera mendatangkan 140 orang serdadu dari pantai yang bawang. Mereka bersenapan yang senapan berbayonet artinya ini senapannya sudah sangat maju. Kita paham bersama bahwa pada waktu itu Sultan Hidayatullah itu harus ditangkap dalam keadaan hidup ataupun keadaan mati. Para serdadu mengurung Sultan Hidayatullah dan keluarganya di Gunung Mandela, namun Sultan Hidayatullah dapat meluruskan diri menuju Haruman. Ini tak pakai segala macam nih ayat 7, ayat 5. Macam-macam nih tak pakai ilmu. Dengaran orang hendak selamat. Sekali lagi, Sultan Hidayatullah sejak kecil suka berburu. Beliau senang berada berlama-lama di dalam hutan. Hutan serasa rumah dan menjadi bagian utama dari kehidupan Sultan Hidayatullah. Oleh sebab itu, beliau tidak mengalami kesulitan di dalam hutan, tetapi beliau membawa keluarga, anak-anak beliau yang kecil di dalam hutan, kadang-kadang makan, kadang-kadang berlapar. Inilah yang cukup merepotkan dan merisaukan Sultan Hidayatullah meski demikian Sultan Hidayatullah dan keluarganya sangat tabah dalam menempuh medan perjuangan di belantara meratus Kalimantan. Ironis memang, polis tahta banjar yang sah sesuai wasiat Sultan Adam Al-Wazir dan didukung penuh oleh rakyat banjar sendiri hidup menelubus hutan belantara Mengarungi lembah dan sungai-sungai yang deras, tanpa tahta, dan tanpa istana. Bagaimana akhirnya kita tunggu pada paparan minggu depan para pendengar sekalian? Demikianlah, Pak Iswan, yang saya paparkan malam ini. Baik, terima kasih, Pak Yus. Alhamdulillah, uh, dan sana kita banyak yang kirim SMS. Terima kasih, dan mudah-mudahan SMS ini nanti. E, bisa menjadi masukan Kesan e, kita Pak Yus, ya yeah. Dalam acara Pesair Melayu Banjar Ulun bacakan yang pertama yeah. SMS-nya masuk e, Selamat malam Bapak Yusliani Nur Saya mau tanya ini yeah. Gelar Gusti itu Asal mulanya Dari mana yeah. e, Terima kasih Dari saya Sundari di Banjarmasin Yang pertama Pak Yusya yeah. Kemudian yang kedua ada lagi jadi ini yang tanyakan Kelar Gusti, ya. kan karena di Banjar ada kita kenal Gusti siapa? Itu katanya masih keturunan darah biru katanya. Ya, betul. <laughs> Baik nanti dijelaskan untuk Sundari terima kasih. Kemudian ada lagi SMS yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelara di Banjarmasin. Mau tanya. Irama apa namanya yang ada Hai <laughs> mm. <laughs> ini Ya kan kemarin, kemarin nggak ada Pak Yus ya yeah. yang ada ini kayaknya ada irama baru yang diamati oleh Clara ini ada kata-kata Hai nah, terima kasih tanpa Oh ya yeah, dari yeah. dari Clara di Banjarmasin kemudian yang ketiga ada uh, SMS lagi masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam. Selamat malam grup Sabubuhan. Saya sangat senang dengan acara ini. Kalau saya mau ikut gabung, gimana caranya dan di mana alamatnya? Wah, namanya ini tertarik ingin pesa air juga orang Nggak ada namanya nih ya. Baik, terima kasih. Nah, ini poinnya ingin gabung katanya. Di mana alamatnya dan gimana caranya. Kemudian berikutnya ada... SMS dari eh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Om saya Dani di Wah di Pak Yus jauh banget ini yeah, yeah. di Eh, Apakah ada acara besar ini eh kaset CD Wah ini kebetulan kayaknya nih ya Pucuk dicinta ulam tiba ini dari 08575376 sekian sekian sekian. Dani di Bahaur menanyakan kaca CD Baik, sudah ada empat SMS yang masuk di malam ini. Mungkin satu persatu bisa dijawab ini. Terima kasih kepada para penanya. Jadi Pak Iswan, yeah. saya mulai dari gelar gusti. Okay, okay, okay. Sebetulnya kita sudah memahami bersama bahwa. Di dalam Hikayat Banjar itu dijelaskan ada satu wasiat dari Raden Sekarsungsang atau Raden Sirapanji Kesuma yang mewasiatkan muasiat, kepada keturunannya bahwa jadilah kalian itu untuk senantiasa meniru adat Jawa. Ya. Nah, jadi sebetulnya gelar pagustian itu... Gelar-gelar di Banjar itu hampir sama dengan di Jawa, di Jawa nge -nge. karena memang di dalam Niket Banjar dijelaskan itu tadi harus meniru adat Jawa. Makanya, kalau di Jawa ada raja, nge dengan gelar Sultan, di Banjar ada Sultan, cuma hmm, hmm. gelarnya itu tidak sebagaimana di apa namanya di Jawa ada misalnya Hamengkubwono atau hmm. Pakubuwana okay, di Banjarmasin okay, okay. tidak seperti itu. Okay, okay. Kemudian ada Pangeran bahkan ada Raden, yeah. ada Gusti. Yeah. Nah yang tidak ada di Jawa itu yang ada di Banjar saja itu adalah uh, Antung. Antung, okay, misalnya, ada. Antung. Okay. Nah, sebetulnya sama Antung dengan Gusti itu sama, hmm, sama okay, okay. Nah. masih Jadi, ya, masih ada iya. kaitannya lah. Iya. Okay. Jadi itu <coughs> makanya wajar kalau misalnya Uh, nama Gusti ada di Banjar, ada juga nama Gusti di Jawa. Jadi okay. itu masih memang ada hubungan, okay. ada hubungan tutus juga ada. Okay. Termasuk ya. dari Kerajaan Mataram Pak Yusuf Iya betul. Itu ada Gusti Kanjeng. Iya betul. Ah, Gusti Kanjeng Ratu Helmas kah? Ya, itu kan. Iya betul. Ada yang betul. Nah itu kemudian yang tadi Irama, Irama yang hai. yang Gaya. ada Hai itu dari Gaya. Guru Norman Sah. Itu Irama Tengah Malam. Oh Irama, irama Tengah Malam. Gaya. Gaya. Kemudian, okay. kalau ikut gabung, di mana alamatnya dan gimana caranya? Yeah. Nah, ini kan karena apa namanya grup sebubuhan ini, uh, alamatnya ya tentu per Di per <laughs> ya. Mm -hmm. jadi gabung ke sini yeah, aja. Kalau yeah. malam agama aja, yeah. <laughs> okay. kemudian apakah ada CD nya Nah, ini sudah jadi, kita sudah okay. membuat satu rangkuman okay. dari awal kita bersair hmm. dari islamisasi Banjarmasin, itu sudah satu CD dengan satu paparannya. Yeah. Kemudian juga tentang apa namanya? syair Syekh Muhammad Arsad Al Banjari atau Datuk Kalampayan, itu sudah ada CD-nya hmm. dan juga ada paparannya dari awal sampai akhir. Yeah. Jadi itu sudah kita rangkum di sana Pak. Mungkin ya. kalau ingin mendapatkan gimana Pak Yustara ini? Ingin mendapatkan uh... karena kan di toko-toko kaset nggak mungkin ada kayak ini kan? Ya memang tidak ada. Atau ya. mungkin cukup menghubungi di perempat atau gimana? Bisa tuh? hubungi perempat ya? Bisa. Hubungi ya, saya ya. Iya. Gitu. Oke, oke. oke, oke, oke. Jadi masalah kontribusi rahasia nih. Ya. <laughs> <laughs> Kurang <laughs> etis nanti ya, untuk dipadakan di udara kayak ya, Jadi untuk Dani di Bahaur barangkali anda ingin ...mendapatkan uh, kaset CD-nya tentang uh, sair yang disampaikan di perempat ini. Datang aja lah saya di perempat atau Mas Seri ya, di perumpat di Banjarmasin. Baik Pak Yus, terima kasih. Ada empat SMS yang masuk. Ya, Alhamdulillah pak. ada yang merespon. Ya, uh, Mudah-mudahan cukup jelas. Uh, ternyata Pak Gustian itu juga hampir mirip dengan Jawa. Ya, pak. Ya. Uh, kemudian ada yang menanyakan tentang gabungnya. Ya gabung aja di perumpat lah gabung. Untuk mendapatkan CD bisa menghubungi saya. Dan uh, tentang syair yang Pak Nurman tadi adalah Syair lagu Mairama Kampungan Bari yeah. <laughs> Lagu Kampungan tuh hai hai <laughs> yeah, yeah, yeah. <laughs> Pak Nurman luar biasa kreatif sekali yeah. Lagu uh, Sair Syair Tengah Malam yeah. Pak Yus terima kasih atas pemaparannya Terima kasih Pak yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum.